Haha, buat ke betul, buat ke betul. Welcome to my YouTube channel AI Arisa Make Lakes. Okay, so kita dah sekarang dekat IOI. Lepas korang tengok konten Abang Alif, Nadia akan tak duduk dekat AI lah lepas ni. So hari ni adalah last day dia. Kita orang akan cari barang untuk dia untuk surprise lah. Maksudnya hadiah yang dia boleh ingat daripada kita orang semua. Amy teman Nadia, jangan cakap kita orang select. Sebab sekarang Amy tengah dengan Nadia. Kalau kita orang ajak Amy, nampak sangat lah macam kita bagi barang kan. So kita orang kumpul duit bersama-sama, kita belikan barang untuk Nadia. Ada apa-apa pula nak beli apa-apa tak? Beli kacang ya. Ada Aira? Slipper people. Okay, jom kita cari kedai sekarang. Apa yang kita nak beli? Jom. A few moments later. Apa perasaanmu bila dapat tahu Nadia nak keluar? Aku kejut sebenarnya. Sedih sebab terkejut sebab dia orang masa before kita aku buat konten. Sedih lah sebab kita kan dah janji kita nak duduk sini jaya sama-sama apa semua kan. So dia macam kat AI ni ibarat kita dalam kapal apa? Kapal layar. Ben, kita nak sama-sama naik. Sama-sama naik yang nak tahap nak sampai ke satu destinasi. So bila seorang keluar macam sedih lah. Sebab hari tu masa Kila, even Kila keluar pun kita orang sedih. Apakah lagi Nadia yang housemate kita orang. So macam agak hard lah juga kali ni. So sekarang kita orang decide untuk beli Charles and Kate untuk Nadia. Wow. Oh my god, cantiknya yang ni, sumpah. Hey. Aku nak beli lah. Sumpah cantik. Siapa yang nak beli sebenarnya? Cantik. Oh, ni cantik. Siapa yang nak beli untuk siapa ni? Jadi ni new collection ni. Okay, so kita decide nak beli untuk Nadia. Semua secantik-cantik masalahnya sekarang. Oh, cantiknya. Dia suka style macam bag. Masih aku dengan Nisa pakai polo eye tu yang ada tali. Oh, the chain lah, chain lah. Aku nak beli purse. Nak beli handbag, beli purse okay je mana-mana. Handbag aku sebab dia suka handbag. Handbag lah. Ni macam kedekut tangan dengan Andy. Oh my god. Bruh. What the movie? Tampak tu. Beg ni cantik tu. Dia macam cantik. Dia macam kecil. Yang biasa tu lah yang cantik. Dia minat warna yang nude. Kan? Dia minat warna nude kan? Mana lagi? Weh, comel. Okay, kalau you nak beli apa? Handbag. Kita tak beli saving kita. Nak beli apa? Handbag? Butik ni terus. Okay, kaya sangat ni. Finally, we decide untuk ambil this bag sebab dia nampak macam bowl, yang tu macam cream. Mahal, nampak mahal. Semua ni bosan Nadia boleh pakai rantai. Ni, tasbih. Alhamdulillah. Ni, okey dah ni pilihan okay, tu. Okey. Okey. So, jom kita pergi bayar untuk Nadia. Over sangat bag orang tu. Oh, ingat bag kita tadi. Bukan. Bestnya kalau macam I banyak duit, I boleh belanja you, boleh belanja geng-geng lain. Setiap kali kita tak nak beli Charles & Kate lah, kita beli Dior. Dior ke Gucci ke bestnya. Wanda-wanda insyaAllah. InsyaAllah amin. Keep buat YouTube lah, okay? Thank you. Jom guys. Jom guys. Ada dah ni. Jom guys. So finally Powerpuff gone. Kita dah beli barang untuk Nadia. Nanti kita tunjuk dekat korang reaction dia dapat hadiah ni nanti. Okay. Day 2. Okay guys, sekarang kita orang dekat rumah. Baru je balik rumah lepas shoot. Baju ni adalah baju tadi yang konten Abang Alif kan tadi. So ini adalah dia hadiah daripada kita orang. Dan Amy. Termasuk Amy sekali. Yes. Sebab sekarang Nadia dengan Amy kat bawah.
and kita nak tengok reaction dia macam mana kalau kita orang bagi hadiah ni. So konten untuk kali ni adalah konten terakhir kita orang dengan Nadia. Untuk Nadia, maaflah kalau ada salah silap daripada kita orang, ada kurang, ada terlebih ataupun ada cakap terkasar bahasa apa, minta dimaafkan. Sebab kita dah kenal dalam 5 bulan. Haa, 5 bulan tu agak lama sebenarnya. So, apa pengucapan? Ada bantu. Di kedah Mac Lori. Sorry. Ada apa apa ucapan Aira? Bantu Aira, bantu. Bantu. Bantu ucapan maaf. Ya, aku nak gini walaupun mu tak ada bulan depan tapi nanti dapat gaji aku kaki omi aku mu dapat gaji. Aku tak ada cakap banyak lah segi gigitek. Minta maaf kalau ada salah silap. Semoga Nadia maju jaya dekat luar sana. Okay, jadi kita tunggu Nadia balik macam mana and then kita tengok reaction dia macam mana. Okay? A few moments later. Aduh. Hai Nat. Okay guys, sekarang Nadia kat sini. Okay Nadia, kita orang cuma nak, yelah, by the way sebab hari ni kita semua last day. And lepas ni tak ada konten sama-sama dah. Ni last day Nadia duduk kat sini. Sad. So kita orang just nak ucapkan selamat maju jaya dekat luar. Thank you sebab jadi housemate kita orang selama 5 bulan. And first of all, saya nak minta maaf kalau ada salah silap, tersalah cakap, tersalah makan, salah minum, kotor rumah ke apa. Sorry sangat sebab ada benda yang kita tak tahu, ada benda yang kita tahu. Jadi aku minta maaf juga kat korang semua kalau ada salah silap selama dekat sini. Halalkan makan minum, minta halal semua. Semua korang terus berjaya, korang tak give up. Okay, macam ni lagi. Ya Nadia, Tika just nak cakap sorry kalau Tika ada buat salah silap kat Nadia. And then kalau maybe kalau ada datang sini ke Roger lah kalau jumpa ke apa. Okay. And ya, yeah, good luck untuk masa depan. And Tika suka cakap benda ni, always letak niat and target kita tu benda yang baik lah. Okay, ni setelah pun minta maaf kat Nadia. Minta halal lah mana ada termakan ke apa-apa. Harap Nadia pun macam tu jugalah. Kosong-kosong lagi, so kita keluar ni kosong-kosong. Aku minta maaf untuk semua kesalahan aku. Ada aku ada termakan, terminum atau terkasar bahasa sebab aku suka bergurau. Mungkin ada yang terasa ataupun tidak, aku tak tahu semua benda tu. Aku nak kerja kuat-kuat lepas motor AI ni. Cari duit betul-betul, ingat targetmu, banggakan family. Aku sayangmu. Amni. Tak ada yang tu, maybe apa yang saya nak cakap dengan dia, saya takkan cakap depan kamera. Panya Nadia pula dekat luar sana. Semoga berjaya. Saya tak menyesal apa yang putusan Nadia buat ni. So Nadia, kita orang berlima termasuk Amy, kita orang dah bagi hadiah dekat Nadia. Pejam mata. Pejam mata. Pejam mata. Jangan 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 spek pejam mata. Ta-da. Ta-da. Okay, tu je. Semoga kita tak putus hubungan. Kita still lagi in contact sama-sama sampai bila-bila, insyaAllah.